Halo Bunda, selamat datang di channel Tips Ibu Hamil. Minuman termasuk hal yang harus dikontrol pada masa kehamilan. Berikut 8 minuman yang aman untuk Bunda dan janin. Jus jeruk. Jus jeruk memiliki manfaat yang banyak untuk kebutuhan ibu hamil, termasuk mengurangi morning sickness di pagi hari. Jus jeruk sangat dibutuhkan untuk ibu hamil karena dapat menyumbang sebagian nutrisi bagi kesehatan dan pertumbuhan janin. Tapi untuk bunda yang memiliki masalah asam lambung, disarankan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi buah jeruk. Buat bunda yang khawatir dengan kebersihan jus jeruk, bunda bisa membuatnya sendiri loh di rumah, karena jus buah di pasaran takut mengandung bakteri E. coli. Wedang jahe. Pasti bunda familiar dengan mitos jika jahe dapat mengganggu kondisi janin karena rasa panasnya, bukan? Padahal kondisi ini tidak benar loh. Jahe memiliki banyak manfaat untuk kehamilan. Di antaranya menurunkan tekanan darah, melancarkan sistem pencernaan, meredakan mah bagi ibu hamil, dan meredakan perut kembung. Selain itu dapat menghilangkan gas berlebih, menghilangkan mual, dan menghilangkan pusing. Air putih. Air putih memang baik untuk kesehatan. Saat hamil maupun dalam keadaan normal, air putih memang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi ibu hamil membutuhkan lebih banyak cairan dari biasanya. Minuman elektrolit. Minuman elektrolit juga termasuk minuman yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Air putih saja memang cukup untuk menggantikan cairan yang hilang di dalam tubuh. Namun, kandungan sodium, potasium, dan karbohidrat pada minuman elektrolit juga bisa memindahkan cairan dari tubuh ke area yang lebih membutuhkan. Kelapa muda. Air kelapa sangat menyegarkan, apalagi jika diminum saat siang hari. Bukan hanya untuk melepas dahaga, ternyata air kelapa memiliki banyak manfaat untuk ibu hamil. Masyarakat juga percaya bahwa meminum air kelapa hijau pada trimester terakhir dapat membuat air ketuban jernih. Bayi akan memiliki kulit halus dan rambut cerah. Smoothies. Selama masa kehamilan, penting buat bunda untuk menjaga asupan nutrisi. Rasa tidak enak untuk mengkonsumsi makanan berat bisa kamu ganti dengan smoothies loh bun. Susu. Susu memang sangat berguna untuk kesehatan tubuh, apalagi di saat masa kehamilan. Susu dapat membantu untuk mencukupi nutrisi secara mudah. Banyak sekali susu khusus ibu hamil yang beredar di pasaran. Namun, bunda harus cermat dalam memilih. Sebaiknya pilih susu khusus ibu hamil yang diperkaya dengan vitamin, DHA, asam folat, zat besi, dan berbagai zat lain yang bermanfaat bagi tubuh kembang janin. Susu juga mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk kandungan. Yogurt. Yogurt terkenal baik untuk kesehatan. Namun, jangan memilih sembarang yogurt.
Hindari membeli yogurt produk rumahan, karena yogurt yang baik telah diproses pasteurisasi dengan standar tinggi. Dikhawatirkan produk rumahan tidak higienis dan akan menyisakan bakteri pada yogurt. Pastikan yogurt terbuat dari susu rendah lemak. Selalu perhatikan tanggal kadaluarsanya ya bun, karena hal ini sangat berbahaya untuk ibu hamil. Demikian video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar channel kami berkembang untuk memberikan artikel menarik lainnya untuk bunda.